never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Timnas Indonesia bakal melakoni leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ini merupakan bagian dari ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia harus melewati ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 karena berperingkat di bawah 25 Asia. Ini membuat Indonesia harus menjalani playoff dalam dua leg melawan Brunei Darussalam. Secara teori, Timnas Indonesia jauh lebih unggul atas Brunei Darussalam. Pertemuan terakhir, Garuda berhasil mencukur Brunei 7-0 pada laga Piala AFF 2022. Meski unggul dalam statistik, Timnas Indonesia ternyata pernah mengalami kekalahan 2 kali dan imbang 2 kali lawan Brunei di 11 pertemuan terakhir. 2 kekalahan Timnas Indonesia terjadi pada Merlion Cup pada tanggal 5 Desember tahun 1983 di mana Garuda kalah 0-1. Sedangkan kekalahan kedua terjadi pada tanggal 4 Maret tahun 1990 juga dengan skor 1-0 pada Pesta Sukan Merdeka. Selebihnya, Indonesia selalu berhasil menang dengan skor besar lawan Brunei Darussalam. Dalam 4 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia berhasil mencetak 18 gol dan tak kebobolan 1 gol pun. Possible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head.